sebelum ke depan. Masih. Ya masih. Berkumpul 33. Masih telah berlukan poinnya. Tendang bebas dilakukan oleh pemain dari Kodim. Berkumpul nomor 4, yaitu Solar Eko. Masih 10. Kali saja Irwanto. Masih dikata Ali Martado. Tapi sayang sekali tendangan dari Ali Martado sehingga bola keluar. Ya, masih Fikri. Masih Zailani. Di sini ada pemain dari TGRI menghalau. Masih ada di sana. Masih ada 13. Kepala dari pemain dari TGRI. 3 pemain dari TGRI. Dihadang begitu saja. Dari pemain dari Kodim. Iya, sundulan lah, tendangan langsung ke depan. Dua dari Kodim mengawal sang bundar putih sehingga dibiar saja keluar. Bola lagi Palembang. Di sana perbutan berkumpul nomor 7. Membuat kesalahan pemain dari Kodim. Iya, tapi dihalau begitu saja dan penjaga gawang dari Kodim. Tendangan ke depan. Iya, dapat sundulan dari pemain dari Kodim. Masih riang tak? Tapi masih Jailani. Salam sekali saudara-saudara. Sundulan kepala pemain dari Kodim. Irwanto. Irwanto lagi tendang. Ali Martado, tendangan Jailani. Sayang sekali tendangan Jailani. Begitu kerasnya dapat disanggah oleh penjaga gawang dari PGRI, Aidu Arifin. Bola lagi keluar, lemparan ke dalam. Irwanto. Di sana masih telah menunjukkan pemulutnya. Masih terjadi tendangan. Ya, Irwanto lagi. Apa dihadang begitu saja pemain dari PGRI. Masih Irwanto. Lagi bekerja sama berpunggung nomor 4 yaitu Sora Eko. Dibayang-bayangnya oleh pemain dari PGRI. Ya, masih Eko. Umpan lagi ke depan. Tendangan dari Eko. Masih umpan di sana ada Bung Jalani. Berpunggung nomor 7 masih Jalani. Tendangan ke depan. Tapi sayang tidak begitu tempat sasaran sehingga dapat di ambil begitu saja di penjaga gawang. Masih nomor 10 ya Irwanto. Masih 10 lagi Irwanto. Irwanto masih dapat diambil alih pemain dari PGRI. Masih PGRI mencoba umpan ke depan. Ada tangguh dari berpunggung 12 yaitu Widiar. Widiar lagi di sana. Masih tepat. Sayang Jailani terlambat sehingga tidak dapat. Masih Jailani. Jailani mencoba ke depan bulu tolak. Iya, tapi sundulan kepala dari berpunggung 12
Agus Pajaryono, tapi dapat diambil oleh penjaga gawang dari PGRI ya. Dari PGRI masih mengutak-atik sang bulan putih. Ya, masih dibayang dua pemain dari PGRI. Ya, kalau berpunggul nomor 13 di sana ada Bung Jelani. Lama nunggu back dari PGRI. Ya, masih PGRI. Masih berliku-liku. Tendangan Petunjuk nomor 9 masih dapat diambil oleh petunjuk nomor 11 Ali Mataru, masih dikuasai petunjuk nomor 8 masih ada Zairani. Petunjuk nomor 7 di sana sehingga habis sayang sekali masih ada pemanggilan dari PGRI. Masih berpikir ditambah 2 pemain yang lagi 8 Yandi. Yandi lagi masih dikuasai oleh Yandi berpunggul nomor 8. Masih diambil serangan saja dari pemain dari Kodim berpunggul nomor 11. Dihalau begitu saja. Sang Bunda Putih masih melambung tinggi ke udara. Di sini berpunggul Ali Martane. Ali Martane Sabi dapat diselamati kiper tangguh dari Kodim. Jumiarto. Jumiarto masih Jumiarto sendirian. Patah begitu saja. Di sini ada perpukul nomor 8. Biar saja sang bundar putih keluar sehingga terjadi. Yuk. Dilakukan oleh pemain dari PGRI. Perpukul 33. Agus Salim. Ya, ada supporter dari PGRI. Masih semangat kepada pemain PGRI. Bola lagi terangkat di sana. Masih ada. Iya, terputus saja dan pemain dan PGRI. Masih PGRI. Ayo, pun. Langsung. Sudah tembusnya penjaga gawang dari Kodim ini.